Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kanggo sedulurku kabeh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk kesempatan kali ini aku akan informasikan seputar persiapan angkatan arus mudik tahun 2022, tepatnya 1443 Hijriah ya. Ini sudah mulai kelihatan atau mulai keton ya para sedulur ya. Persiapan armada-armada di terminal Pulau Gebang ini sangat-sangat banyak sekali ya. Untuk dipersiapkan mengangkut para calon pemudik tahun ini, semoga tahun ini mudiknya ramai, lancar, dan menjadi mudik yang terindah. Nah, dapat kita saksikan di hadapan kita ini mulai dari sebelah sini ya. Oke, dari situ ada punyanya Setia Negara Batik, ada CSA88, ada dari Sinar Jaya. Di sini terpantau 3 unit, ada Budiman dan pasukan Bima Pulau Lombok. Rasa sayang kali ini menerjunkan 6 armada ya. Dan tadi ada Sari Indah sudah dipersiapkan, dan Madukismo ini terpantau 4 unit sekaligus. Dan ada lagi dari punyanya Madonna ada di belakang sana. Dan paling banyak sendiri untuk edisi kali ini yaitu dari punyanya Haryanto ya. Ini masih posisi di bawah, belum lagi yang di atas itu yang sudah untuk persiapan berjalan itu sudah banyak ya. Ini baru puasa yang ketiga aja persiapannya udah banyak, apalagi nanti mendekati hitungan H-7 menjelang lebaran. Wah, pastinya lebih keren, lebih seru, lebih banyak lagi ya. Nah ya, mungkin informasi seputar persiapan angkutan arus mudik tahun ini hanya cukup sampai sini ya. Nanti kita akan lanjut lagi keesokan harinya, pokoknya terupdate terus, pokoknya kita akan memberikan informasi. Dan harga tiket, untuk harga tiket hari ini belum ada lonjakan ya, belum ada kenaikan. Nanti diperkirakan pertengahan puasa sudah mulai ada kenaikan harga-harga tiket ya. Nanti kita akan mengupdate, memberi informasi kepada para sahabat dan para calon penumpang biar tahu persiapan anggaran berapa untuk mudik tahun ini. Oke, kita lihat dari depan sebelah sana ya. Nah, dari sini juga bisa terlihat ya deretan armada busnya sangat banyak sekali ya. Oke, cukup sekian aja para sahabat, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.